Bapak Ibu jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya ingin sampaikan tiga hal. Yang pertama, cerita perjalananku di Palestina. Ketika saya berkesempatan ke Palestina, ada satu cerita yang terjadi yang berkesan di hati saya. Ketika jamaah berkeinginan untuk salat tahajud di Masjidil Aqsa, kami mengaturkan waktu jam 2 malam atau bisa dibilang jam 2 subuh, kita bersiap-siap berjalan naik bis menuju Masjidil Aqsa. Dari hotel ke Masjidil Aqsa tidak seberapa jauh, kira-kira 10 menit. Masjidil Aqsa di dalam sebuah kota tua yang dibagari dengan tembok yang cukup tinggi dan besar, dan ada pintu-pintu. Ketika kita masuki pintu, berarti kita akan masuk di dalam kota tua. Ada rumah-rumah di dalam, toko-toko, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang Islam. Kemudian masuknya jalan sepertigaan, tidak ada mobil masuk, cuma jalan kaki. Dan semua gang-gang itu mirip, satu warna, tapi beda-beda nomor dan nama jalan. Kalau kita tidak memperhatikan saat masuk, pas keluar kita bingung datang dari mana. Bisa masuk dari pintu barat, tapi keluarnya dari timur. Karena semua kota jalannya seperti itu. Kira-kira berjalan jalan kaki 8 menit sampai 12 menit menuju pintu utama. Dari pintu yang di jalan membuka apa namanya kota tua, masuk ke dalam kota tua seperti kampung banyak gan, sampai ke pintu yang kedua. Kalau sudah lewati pintu yang kedua, berarti kita sudah masuk halaman Masjid Al-Aqsa. Dan dua-dua pintu tersebut dijaga oleh pasukan Israel. Kami sampai di sana kira-kira jam 12.20 menit. Masih ada 2 jam lebih untuk salat subuh. Kami berkira untuk bisa masih berkesempatan, bisa tahajud masing-masing, bisa berzikir, bisa baca Quran. Tapi pintu tersebut yang di depan Masjid Al-Aqsa itu ditutup dan dijaga oleh pasukan Israel, belum diizinkan dibuka. Kami tunggu lama, hampir 2 jam tunggu, dan jamaah gelisah. Kanan kiri saya banyak jamaah rombongan mu'allaf. Saya lihat ada bandera Brazil, saya fikir tim bola, ternyata mu'allaf. Biasa kalau kita lihat bandera Brazil pasti bola, pemain bola. Tapi ternyata ini mereka mu'allaf dari Brazil, ada mu'allaf dari Inggris, ada mu'allaf dari Amerika. Mereka membawa benderanya masing-masing. Saya merasa bangga. Begitu luar biasa perkembangan Islam di dunia. Tapi bermasalah di negeri kita Indonesia. Di luar maju Islam, kita nampaknya di Indonesia malah mundur Islamnya. Kami gelisah menunggu kesempatan, cukup lama menunggu, tidak dibukain pintu. Di samping saya ada orang tua duduk, warga Palestina. Melihat cara jamaah sebentar lagi emosi, gelisah, tidak menerima keadaan, saya bercakap-cakap sama orang tua tersebut dalam bahasa Arab. Kan saya orang Arab ya, orang Arab. Saya bercakap dengan beliau bahasa Arab. Itu sampai kapan
Kok pintu ini tidak dibuka? Tapi cara saya menyampaikan pertanyaan ini nampaknya kayak macam orang emosi. Si bapak ini melihat ke saya dan dia berkata, kayaknya kamu orang baru ya di sini. Sambil dia ketawa. Saya bilang, ya saya orang baru. Beliau berkata, kami sudah biasa 60 tahun seperti ini. 60 tahun seperti ini. Kami sudah biasa. Sabar aja. Sabar aja. Karena mereka menerima perintah, kalau ada orang yang berusaha melawan, langsung ditembak mati. Siapapun yang dicurigakan, langsung ditembak mati. Tidak ditanya, tidak diperiksa. Dicurigakan, ditembak mati. Kalau ditembak mati, tidak boleh diangkat mayatnya. Dibiarkan. Sambil datang besukan mereka sendiri yang angkat, dibawa ke rumah sakit. Baru 3 hari kemudian diizinkan keluarganya melihat mayatnya. Itu keadaan di Palestina. Ketika saya masuk sudah hampir jam 4 lebih, waktu azan subuh sebentar lagi. Dibukain pintu. Tidak boleh ramai-ramai, bergesa-gesa, jalan pelan-pelan, tidak boleh bertakbir, tidak boleh berkeras suara, dan kita harus berjalan dengan khusyuk menuju Masjidil Aqsa. Itu pesan-pesan dari pasukan Israel. Tidak boleh takbir di sana. Ketika masuk Masjidil Aqsa, halamannya cukup besar, panjang halaman masjid. Ada tangga-tangga. Ketika masuk Masjidil Aqsa, saya tidak berkesempatan salat tahajud, saya tidak salat witir, bahkan saya tidak salat tahiyatul masjid. Apa yang saya lakukan? Saya melakukan satu hal. Ketika masuk Masjidil Aqsa, saya sujud syukur. Kenapa saya sujud syukur? Karena di saat itu, saat menghadapi tantangan dan halangan memasuki Masjidil Aqsa, di saat yang sama muncul dalam hati dan fikiran saya, Indonesia. Selama saya berada di Indonesia sudah mau 10 tahun, belum pernah saya dengar cerita pasukan aparat keamanan menjaga jamaah tidak boleh ke masjid. Pernah terjadi? Nyaman gak ke masjid? Tabligh akbar, acara besar-besaran, jangankan dijaga, bahkan mereka menjaga supaya bisa berjalan lancar acara kita. Menjaga keamanan, menjaga lalu lintas, menjaga ketertiban. Ini keabarat-abarat keamanan di Indonesia. Saya kemarin isi di Ambon. Acara cukup besar, dihadiri ribuan jamaah. Tapi rata-rata yang jaga, karena pemerintah yang undang saya polisi, Bakapolda. Dan undangannya terbuka. Semua staf polisi yang Islam ikut dalam acara tersebut. Semua staf polisi non-Muslim berdiri jaga. Saya bangga sekali bisa sekompak. Muslim diberikan kesempatan hadiri tabligh akbar, duduk bersama-sama. Rata-rata di sekitar halaman acara, di luar dan dalam non-Muslim, polisi yang menjaga kita. Makanya saya sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat aman yang ada di negeri kita Indonesia. Bapak Ibu, jangan sampai kehilangan nikmat aman di negeri kita Indonesia. Wallahi, kalau kehilangan nikmat aman, bakal rakyat ini akan menderita penderitaan yang luar biasa. Jumlah kita tidak sedikit. Allah menganugerahkan nikmat aman. Berapa sih jumlah tentara dan aparat keamanan?
Saya sering bertemu Panglima, Bakapoli. Saya tanya berapa jumlah pasukan? 500 ribu? 1 juta? Berapa rakyat Indonesia? Hampir 300 juta. Apa yang bisa dibuat oleh aparat keamanan 1 juta atau 2 juta menghadapi 300 juta? Bisa menghadapinya? Tidak bisa. Tapi kenapa kok bisa negeri kita aman? Kalau kita menghitungkan jumlah rakyat dibanding aparat keamanan, tidak bisa dibandingkan. Rakyat kita jauh lebih besar dan lebih banyak. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala masih menanugerahi untuk negeri kita nikmat aman. ...714 suku dan budaya berbeda-beda, tapi masih bisa bersatu menahankan negeri kita NKRI. Doa Nabi Ibrahim ketika Allah perintahkan untuk berhijrah ke Makkah dari Palestina, ke tempat kota yang kering, mati, tidak ada kehidupan sama sekali, tidak ada tanda kehidupan, membawa istrinya dan anaknya Nabi Ismail. Apa kira-kira doa pertama Nabi Ibrahim yang diajukan dan dipermohonkan kepada Allah? Memohon nikmat aman. Sebelum memohon rizki, sebelum memohon kemakmuran, sebelum memohon terbuka hati manusia untuk berkunjung ke tanah suci, sebelum itu semua meminta nikmat aman. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Surah At-Tin. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. Diberikan gelar Al-Amin, amanah dan aman negeri. Karena dengan adanya nikmat aman, mudah aktivitas mendatangkan rezeki. Investor mau datang, pengusaha mau datang, penanam modal mau datang, karena dia tahu ini aman di sini. Aktivitas anak kita pulang pergi ke sekolah aman. Saya kenal sama seorang ibu dari Palestina. Saya tanya gimana cerita sehari-hari ibu serta keluarga. Ibu menceritakan, setiap pagi, setiap subuh saya membangunkan anakku untuk salat subuh. Habis salat subuh kami siapkan sarapan sambil mereka berpakaian untuk ke sekolah. Begitu selesai sarapan, saya bersalaman dulu anak-anakku semuanya. Saya bersalaman, mencium mereka, memeluk mereka, dan saya menangis, meneteskan air mata. Saya tanya, kenapa ibu menangis? Dia berkata, karena bisa terjadi, anakku yang pagi hari dia pergi ke sekolahannya, belum tentu pulang nanti siang. Karena bisa sekolahannya menjadi tambah sarangan dari pasukan Yahudi, dibom, dibunuh mati, berapa ribu anak tewas. Kita sering mendengar berita-berita dari kota Gaza. Ketika tiba waktu siang, kata ibu, saya keluar dari rumah, bukan saya menunggu di depan rumah, tapi saya menunggu di halaman rumah, di depan halaman rumah, melihat anak-anak yang sedang lari pada pulang masing-masing dari sekolah. Saya berdoa mudah-mudahan ada di antara mereka anakku yang sedang pulang. Begitu melihat anaknya dari jauh, dia bersujud syukur. Begitu anaknya sampai, dia memeluk anaknya dan menangis. Keadaan itu bapak ibu puluhan tahun, bukan satu hari, bukan dua hari, tapi puluhan tahun seperti ini. Kira-kira ada perasaan yang sama yang didapatkan oleh bapak ibu? Pernah enggak begitu? Pernah?
Pernah ada rasa gelisah anak kita pulang pergi tidak nyaman? Berani enggak kita lepasin anak kita bersama teman-temannya naik sepeda atau naik angkot umum pergi ke sekolahnya pulang lagi? Berani? Berani enggak kita tinggalin rumahnya ada istri dan anak bayi yang sedang disusui oleh ibunya? Berani enggak? Berani. Mencari nafkah dan rezeki ada yang mengganggu kita? Tidak. Aman. Dan sayang sekali kita rakyat Indonesia belum waspada dan belum memfikirkan dan menghayati nikmat aman. Nikmat aman itu jauh lebih besar daripada nikmat agama sendiri. Karena tidak bisa beraktivitas agama kalau tidak ada nikmat aman. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita bisa selamat dunia akhirat kalau kita jauh dari perbuatan syirik kepada Allah. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang tidak mencampuri perbuatannya dengan perbuatan syirik akan Allah Subhanahu wa taala amankan kehidupan mereka dunia dan akhirat. Wahum muhtadun, dan selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat aman. Makanya kita sebagai umat Islam tidak boleh membiarkan hal-hal yang mengganggu keamanan kita. Tidak boleh kita membiarkan hal yang membahayakan keamanan kita. Kita harus merapatkan saf kita, berhati-hati. Apalagi pemilu nanti 2019. Kita akan menghadapi banyak tantangan. Dan itu yang saya sampaikan di hal yang kedua. Perbedaan itu akan terjadi sampai hari kiamat. Jangan Bapak Ibu berharap ada satu saat semua umat Islam bisa bersatu dengan satu pandangan, satu pemahaman, satu visi dan misi. Jangan harap itu. Mengapa jangan harap? Karena itu akan melawan sunnatullah. Sunnatullah harus ada perbedaan. Tapi yang tidak boleh terjadi sebab perbedaan terjadi bermusuhan, saling menyesatkan, saling mencatuhkan, saling membidahkan, saling mengkafirkan. Itu yang tidak boleh. Saya punya pendapat, anda punya pendapat, harus kita saling belajar dan saling menghormati. Anda tidak berhak menurani pendapatku. Kalau tidak mau ikut, boleh, tidak usah ikut. Tapi anda tidak boleh caci maki. Tidak boleh anda menghina apa pendapatku. Sebaliknya, anda punya pendapat, saya harus hormati pendapatmu. Tidak boleh saya maksa harus ikuti saya. Mengikuti Quran dan Sunnah pun ada banyak pandangan. Tidak boleh ada kelompok A yang membenarkan pandangannya yang benar. Jadi seolah-olah saya ikuti Quran dan Sunnah, yang lain sama juga ikut Quran dan Sunnah. Kenapa dibenarkan pendapatku tapi tidak membenarkan pendapat mereka? Saya melihat agama dari satu sisi. Seolah-olah yang tidak mengikuti sisi saya berarti semuanya sesat. Ini yang menjadi masalah di umat Islam. Apakah tidak ada perbedaan di zaman sahabat? Banyak perbedaan. Banyak perbedaan. Jangankan perbedaan dalam hal furu'iyah, dalam hal usul terjadi perbedaan. Contoh, apakah Rasul ketika Isra Mi'raj melihat Allah atau melihat cahaya Allah? Sekarang saya bertanya sama jemaah. Ini akidah, bukan fikih, bukan furu', bukan kunut subuh, bukan zikir jama'i, bukan doa berjama'ah dipimpin oleh imam. Saya bicara ini akidah. Apakah Rasulullah melihat Allah langsung Isra Mi'raj atau hanya melihat cahaya Allah? Yang bisa berkata Rasul bertemu dengan Allah langsung, angkat tangan.
memilih pendapat itu. Dan jangan malu, tidak apa-apa. Yang pernah mungkin mendengar atau baca atau ikut salah satu ceramah melihat Allah langsung. Ada yang berkata Nabi Muhammad melihat Allah langsung. Ada yang angkat, ibu aja sendiri, saya sama ibu ya, berdua aja. Yang berkata Nabi Muhammad tidak melihat Allah, tapi melihat cahaya. Dan lewati cahaya tersebut menerima perintah Allah untuk 5 waktu salat untuk umatnya. Yang berkata Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj melihat cahaya Allah, bukan Allah. Boleh angkat tangan? Lumayan, satu lumayan. Tapi nampaknya lebih banyak diam, saya tidak tahu. Betul. Yang paling hebat yang bisa berkata saya tidak tahu. Itu yang paling hebat. Kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, "Man qala la adri faqad afta." Barang siapa yang berkata saya tidak tahu, dia sudah berfatwa. Saya tidak tahu. Kenapa harus kita semua tahu? Ada orang kemarin bertanya, menajukan kepada saya 10 pertanyaan. Saya cuma jawab 1. 9 pertanyaan saya jawab tidak tahu. Dia langsung, masa Syekh Ali Jaber tidak tahu? Saya bilang, memang saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Kenapa kita malu berkata saya tidak tahu? Daripada kita jawab yang salah, dan tanggungjawab dunia akhirat, bilang aja dah tahu. Maaf, saya belum sampai ilmu saya ke sana. Saya belum dapatkan ilmunya. Nanti coba saya cari tahu. Nanti saya tanya guru saya. Itu saya jawab. Malah orang itu heran, kok masa Syekh Ali dah tahu? Iman kalau Syekh Ali harus tahu semuanya. Seluas apapun ilmu seorang, belum tentu menguasai seluruh agama, semua isi Al-Quran, belum tentu. Makanya kita jangan merasa diri malu ketika anda tidak tahu, jawab aja saya tidak tahu, itu saja, jangan malu. Kalau terlanjur seandainya menjawab sesuatu tapi salah, kemudian besok anda tahu dirinya salah, tolong sampaikan, kemarin saya menyampaikan yang salah, ternyata yang benar ini, bukan yang ini. Tidak apa-apa, jangan malu. Karena orang yang sombong, yang tidak mau kembali kepada jalur yang benar, itu baru sombong. Tapi selama dia masih bersedia kembali kepada kebenaran, dia tahu dirinya salah, insya Allah selamat dari sifat sombong. Abdullah bin Abbas berkata, Nabi Muhammad bertemu dengan Allah waktu Isra Mi'raj. Abdullah bin Abbas sahabat, seorang besar ilmunya, memahami isi Al-Quran, ahli tafsir, ahli ta'wil. Tapi istri Rasul Siti Aisyah, istri tercinta Rasul SAW berkata, Rasul tidak pernah bertemu Allah, tapi Rasul melihat cahaya Allah. Tapi saya tidak pernah mendengar Abdullah bin Abbas berantem sama Siti Aisyah. Sesat Siti Aisyah. Atau Siti Aisyah membalas, saya lebih tahu, ini kan saya istri Rasul, kok kamu berani bilang begitu? Tidak pernah ngomong begitu. Ini punya pendapat, ini punya pendapat. Ini yang mengakibatkan ada perbedaan. Kalau Rasul sendiri jawab, aku sudah lihat Allah, berarti sudah selesai masalah. Masalahnya Rasul tidak berbicara. Berarti jemaah sekalian, prinsip kita terhadap segala sesuatu yang tidak ada penjelasan dalam Quran atau dalam hadis, kita bersikap mana saja kita merasa kebenarannya, ikuti saja. Mana kita merasa kebenarannya, ikut saja. Tapi kalau anda ikuti satu pandangan, anda tidak boleh menyalahkan pandangan yang lain. Contoh, ada kertas, boleh kertas putih sama pulpen atau spidol, bisa baca angka bahasa Arab? Hah? Tidak apa-apa.
Hah? Bisa dibaca? Angka ini berapa? Da angka ini angka bahasa Arab. Nomor berapa? Angka Arab bisa enggak? Hah? 7. Hah? Anda bisa baca? Angka ini nomor berapa bahasa Arab? 8. Sekali lagi, mana dia? Hah? 8. Boleh, antum? Baca. 7. Yakin? Yakin. Yakin sehati? Yakin sehati saya. Ya, sudah cukup. Silakan baca. Astaghfirullahalazim. Sekali lagi. 7 saya. Dibalik tapi. 7. Kalau gini 7, kalau dibalik berapa? Baca. Ini berbeda enggak? Kira-kira bisa disepakati ini enggak? Bisa kita buat sepakatan enggak? Kira-kira gimana sepakatannya? Antum dalam pandangan antum bilang 8. Pandangan beliau bilang 7. Sampai hari kiamat dia akan tidak rubah. Hah? Sampai hari kiamat mau rubah enggak ini? Enggak. Antum sampai hari kiamat berubah enggak ini? Bisa enggak kita bersatu? Gimana solusinya supaya sepakati? Hah? Apa? Pandangan? Maksudnya? Dari mana kita bisa memandang? Berarti Anda bisa baca 8, beliau baca 7. Kalau kita minta salah satu dari antum, ada bisa maju? Boleh? Tidak apa-apa, sebentar. Tadi baca berapa? 8. Terus? 7. Kok maaf tidak konsisten sih? Hah? Oh, jadi dalam pandangan yang berbeda dibaca beda. Umau fantas Imam Syafi'i punya dua mazhab. Ketika di Mesir pindah ke Irak, beda mazhabnya. Orang nugur, kok Imam Syafi'i tak konsisten? Bukan tak konsisten. Keadaan di Mesir beda sama keadaan di Irak. Dan saya berkata kalau Imam Syafi'i ada sekarang, pasti punya mazhab yang ketiga untuk dicocokkan dengan masyarakat Indonesia. Itu menunjukkan apa? Kenapa bisa banyak pandangan atau pendapat? Itu justru tanda kekayaan ilmu. Bukan tidak konsisten. Kekayaan ilmu yang mampu menyesuaikan keadaan. Ya. Beliau tadi baca 8. Sekarang dia rubah fikiran. Membaca 7. Apakah kita berkata mohon maaf Bapak tidak konsisten? Tidak. Maaf tadi saya memiliki pandangan 8. Karena berubah pandangannya, saya bisa berubah pendapatku. Berarti pendapatnya yang pertama benar, pendapat yang kedua juga benar. Tapi bisa enggak disepakati ini? Kita bisa belajar satu, beda pandangan tapi kita saling menghormati. Coba kalau bapak ini yang tadi baca 7, antum baca 8. Kalau dia keras kepala, sesat semua. Ya? Dia tidak memberikan kesempatan melihat pandangan bapak ibu. Dia hanya melihat pandangannya sendiri. Padahal ini bisa dibaca dari banyak sisi. Bisa dibaca dari sini, bisa dibaca dari sana. Kita harus belajar dengan adanya perbedaan kita bisa saling menghormati. Kenapa? Karena adanya perbedaan berarti beda pandangan, beda fikiran.
Bukan beda Quran, beda sunnah. Tetap Quran satu, sunnah satu. Tapi yang menjadi perbedaan adalah pandangan melihat, menafsirkan makna Quran dan menafsirkan makna hadis. Dan itulah terjadi perbedaan di antara ulama semua. Tapi yang bisa kita sepakati adalah ini apa? Ini apa ini? Angka. Ini angka. Anda baca 8, ini dibaca 7. Tapi kita sepakat ini angka. Kita sepakat ini Quran. Kita sepakat ini sunnah. Tapi berbeda pandangan. Faham? Silakan duduk. Terima kasih. Dua pendapat ya. Pemilu 2019. Ada yang memilih nomor 1. Ada yang memilih nomor 2. Itu hak masing-masing. Menurut saya, ada orang berkata, Syekh dukung siapa? Saya mendukung diri saya. Saya tidak peduli siapapun presiden kita. Yang saya pedulikan dan selalu berdoa, presiden yang akan datang mudah-mudahan bertanggung jawab dan bisa memakmurkan Indonesia dan menjadikan rakyat Indonesia mulia di negerinya sendiri dan mulia di negara luar. Itu yang menjadi doa dan cita-cita saya. Yang memilih nomor 1 itu hakmu dan hakmu memberi suara. Tapi Anda tidak berhak mencaci maki nomor 2. Itu bukan hakmu. Kita orang Muslim. Kita harus bersikap baik dan akhlak yang mulia. Anda memilih suara atau memilih memberikan suaramu untuk nomor 2, itu hakmu. Yang saya harap semua memberikan suara mengikuti hati nuranimu. Kalau mau terima saran ulama, nasihat, kalau Anda meminta saran dan nasihat ulama dan percaya nasihat mereka, terima aja. Terima. Tetapi kalau saya punya pandangan, Anda harus bisa mampu mengikuti suara hatimu. Dan tidak boleh ada yang mempengaruhi suara hatimu. Ini milikmu, bukan milik orang lain. Hati itu milik siapa? Ya, milik kita, bukan milik orang lain. Silahkan berilah yang terbaik. Dan tidak boleh ada orang berkata, daripada saya bingung, saya angkat tangan, saya tidak usah ikut. Harus ikut. Umat Islam harus memiliki perangan yang luar biasa untuk membawa Indonesia lebih baik. Kita harus bersatu. Bersatu memberi suara. Tapi saya tidak bisa maksa bersatu untuk memilih nomor. Saya tidak bisa maksa. Itu bukan hak saya. Mohon maaf, dalam memilih agama, la ikraha fid din. Apalagi di luar urusan agama. Makanya jamaah sekalian, yang saya ingin berpesan kepada jamaah, jangan sampai gara-gara perbedaan pemilu politik terjadi konflik di negeri kita. Wallahi, yang terjadi, saya orang Arab, saya lahir besar di Madinah, saya tahu persis apa yang terjadi di negeri di Timur Tengah. Rata-rata konflik yang terjadi di negara sana itu rata-rata mulai langkah awal sebabnya perbedaan politik. Jangan dibodohi, jangan dibohongi, berkata ini gara-gara sunnah sama syiah. Bohong, tidak benar. Tidak benar. Dimanfaatkan perbedaan sunnah dan syiah belakangan menjadikan perang saudara dan perang agama. Tapi awal cerita mulai gara-gara politik. Perbedaan memilih, perbedaan pemilu. Dan kita lihat saudara kita di Irak. Dari tahun 90 sampai sekarang. Kira-kira bisa makmur enggak Irak? Sampai sekarang tidak bisa makmur.
dijatuhkan presidennya, diganti pemerintahannya, MPR yang baru, DPR yang baru, presiden dipilih berkali-kali, sampai sekarang Irak tidak bisa aman. Apakah karena Syiah sama Sunnah? Tidak. Karena dulu ribuan tahun antara Sunnah sama Syiah di Irak hidup damai, tidak pernah ada masalah. Yaman, sekarang kita lihat sudah mau masuk 4 tahun atau 3 tahun setengah sampai 4 tahun perang saudara. Gara-gara apa dulu? Awal langkah karena politik. Sebelum terjadi konflik di Yaman, antara Zaidi sama Sunnah hidup damai. Bahkan saya kenal banyak di ulama Zaidiyah, ulama Sunnah, ada hubungan keluarga. Ini mertua, ini menantunya. Ini mertua, ini menantunya. Tidak pernah ada masalah. Sekarang yang diangkat di mata kita, hati-hati. Ini perang Syiah sama Sunnah. Padahal saya sudah ke Yaman. Saya kan asal-usul dari Hadramaut. Dari Yaman. Walaupun lahir di Madinah. Saya tidak pernah ke Yaman, cuma beberapa kali belakangan. Saya berapa kali masuk masjid, ada masjid Zaidiyah yang diimami Imam Zaidiyah, tapi rata-rata makmumnya Ahlus Sunnah. Kita masuk masjid Ahlus Sunnah, ada Imam Ahlus Sunnah, tapi makmumnya ada juga Zaidiyah. Tidak pernah ada masalah. Aliran yang sesat, jelas-jelas sesat. Kebatilan seperti terang matahari. Bisa kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Tapi jangan dimanfaatkan girah Islamiyah kita, semangat cintaan kita kepada Islam, jangan dimanfaatkan untuk menghancurkan negeri kita Indonesia. Saya kagumi rakyat Indonesia, Masya Allah, memiliki jiwa kalah orang Arab. Mohon maaf, kalah orang Arab. Kenapa? Karena girahnya orang Indonesia itu luar biasa untuk agama. Dan saya tidak heran nanti insya Allah akan datang satu saat kemakmuran dan kemajuan Islam bukan datang dari Arab, tapi insya Allah dari Indonesia. Silakan buka sejarah Makkah dan Madinah. Banyak ulama Indonesia di sana, sambil dimakamkan di sana. Allah memberikan banyak kelebihan untuk kita. Kekayaan, jauh kita, negeri kita jauh lebih kaya daripada negeri Arab. Kekayaan Arab cuma minyak. Sekarang jatuhnya minyak, krisis ekonomi mereka. Tapi sekarang coba kekayaan kita apa? Banyak. Ada minyak, ada gas, ada sumur daya sumur alamnya luar biasa. Tanam-tanaman, alam laut. Pohon kelapa, satu contoh, pohon kelapa bisa dimanfaatkan dari pohonnya sambil buah-buahannya. Buahnya saja coba lihat, manfaatnya banyak. Ada air kelapanya, ada kulit kelapanya, ada minyak kelapanya, bisa jadikan kulit yang kering bisa menjadi arang. Belum lagi daun-daunnya, kayunya, Masya Allah luar biasa. Mana ada pohon seperti itu di Arab? Tidak ada. Ini baru satu contoh. Walaupun memang kita menderita, kita tahu negeri kita belum Allah antarkan seorang pemimpin yang bisa kelola kekayaan ini dengan baik. Dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan, yang menjadi korban rakyat Indonesia. Itu betul terjadi. Tapi kita tidak bisa merubahkan semuanya kun fayakun. Tapi kita selalu bermunajat. Setiap saya pimpin jamaah umrah, saya haruskan jamaah ketika tawaf atau safa marwah wajib doakan Indonesia. Satu kali tawaf khusus Indonesia. Satu kali safa marwah khusus doa untuk Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia sedang membutuhkan doa. Semua kita harus berdoa. Jangan tunggu tabligh akbar, jangan tunggu datang Habib, jangan tunggu datangnya Syekh, jangan tunggu datangnya Kiai. Kita harus bisa mendoakan negeri kita Indonesia. Kalau kita tidak berduli sama negeri kita, siapa yang memperduli? Makanya saya bangga sekali menjadi rakyat Indonesia.
2011 alhamdulillah dapat anugerah menerima warga negara Indonesia. Saya melepaskan warga negara Arab karena saya bangga menjadi orang Indonesia. Kenapa saya bangga? Ternyata alhamdulillah saya menemukan keluarga. Keluarga besar kami ada dari jalur ibu asal usulnya Indonesia. Dari jalur ibu saya. Ayah, ibu dan kakek ibu saya kelahiran Lombok. Bahkan kakek ibu saya dibunuh oleh penjajah Belanda dan dimakamkan di makaman orang-orang pahlawan di Ampenan. Jadi saya cucu orang pahlawan tapi belum terdaftar, belum didaftarkan. Kakek ibu saya lahir Lombok, kemudian dia pergi ke Bumi Ayu, nikah sama orang Bumi Ayu. Isteri yang kedua orang Madura. Isteri yang ketiga orang Lombok. Kalau saya baru satu isteri. Ternyata ada keluarga saya di Madura, ada keluarga saya di Surabaya, ada keluarga saya di Cirebon, ada keluarga saya di Bumi Ayu, ada juga hubungan keluarga di Bima, Sumbawa dan Lombok. Ada juga di Surabaya, salah satu perempuan saudara saya di Surabaya. Subhanallah, betapa luar biasa. Kakek ibu saya sama ayahnya lahir Lombok. Ketika dibunuh mati kakek ibu saya, anaknya pindah ke Arab. Nikah di Arab, dapatlah ibu saya. Ibu saya nikah juga di Arab, dapatlah saya. Saya pindah ke Indonesia. Nikah di Indonesia, dapat anak di sini, lahir. Subhanallah, mutar balik. Balik lagi. Dunia luar biasa. Kita tidak tahu mana yang terbaik dalam takdir Allah. Tapi kita harus meyakinkan, dimanapun kita ditempatkan, harus kita memberi yang terbaik. Makanya saya mohon, saya titip. Indonesia amanah di tangan kita. Anda berilah suaramu, itu ikhtiar kita. Kita kasih suara kita. Kita kasih suara kita. Dan di samping kita memberi suara kita, harus kita berdoa. Ya Allah, berilah kepadaku petunjuk agar mampu memilih pemimpin yang baik. Kalau ada salah satu calon nomor tiga, Umar ibn al-Khattab, baru kita tidak ragu-ragu. Saya berani berkata, ayo umat Islam bersatu milih Umar ibn al-Khattab. Itu sudah tidak diragukan. Tapi sayang sekali belum ada pemimpin seperti Umar. Yang ada nomor satu sama nomor dua. Kita tidak ada pilihan. Dan menurut saya pribadi, bukan dua-duanya yang menjadi target dan visi misi saya untuk Indonesia. Tapi itulah yang sudah ada istilahnya. Ini yang sudah ada, tidak ada lagi. Mau tidak mau ini yang ada. Cita-cita saya ada beberapa calon yang saya ingin mereka kemarin maju. Tapi ternyata terkendala. Terkendala apa? Karena kendaraan dan uang. Uang tidak ada. Sayang sekali negeri kita kalau mau masuk dunia politik, apalagi menjadi calon, harus punya duit banyak. Makanya keluarkan, kurbankan banyak duit untuk sukseskan pemilunya. Begitu dia habis menjadi pemimpin, ya wajar kalau ada uang banyak hilang dari negara kita. Karena banyak hutang yang harus dikembalikan. Inilah proses di negeri kita Indonesia. Makanya kita berdoa. Mudah-mudahan. Walaupun belum ada yang terbaik, tapi mudah-mudahan yang kita milih bisa menjadi yang baik untuk Indonesia. Bisa membawa Indonesia lebih baik. Untuk menjadi sempurna, mohon maaf, belum bisa kita menjadi sempurna. Tidak apa-apa, kita masih ikhtiar. Anggap Indonesia belum bebas dari penjajah. Anggap Indonesia masih dijajah. Memang kita sudah merdeka. Tapi banyak hal yang belum bisa dimerdekakan. Anggap kita menghadapi masih merdeka hawa nafsu, masih merdeka, belum merdeka dari hawa nafsu, belum merdeka dari syahwat, belum merdeka dari kepentingan. Banyak hal yang belum kita merdekakan. Sabar. InsyaAllah saya percaya. Sepanjang apapun kegelabannya, kezaliman,
akan datang satu saat terbitnya matahari adil. Saya percaya itu. Tidak boleh putus asa. Tapi kita harus berhati-hati. Jagalah keluarga kita dari aliran-aliran yang membahayakan. Yang sudah jelas aliran bahaya yang membecah belah umat atau yang membahayakan keamanan negeri kita seperti ISIS. Hati-hati. Kita sudah harus pintar memiliki pandangan sendiri. Harus kita punya kemampuan fikir. Mana yang terbaik, mana yang tidak. Mohon maaf, cukup kita selama ini dibodohi. Kita harus bisa memilih sendiri. Dan bisa kita menjaga diri sendiri. Sebagaimana firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Tugas kita menjaga diri kita dan keluarga. Kalau kita tidak bisa banyak merubah hal, merubah lingkungan, merubah kota, merubah provinsi, merubah negeri, kalau tidak bisa, paling tidak tugas kita fokus satu, jagalah dirimu dan keluargamu. Yang terakhir, ada satu doa, saya yakin semuanya hafal. Tapi perlu kita memberikan sedikit perhatian dan menhayati. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusur. Doa ini doa apa? Doa bangun. Bangun tidur. Judulnya doa bangun tidur. Tapi artinya apa doa itu? Bisa enggak diartikan? Alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah mati dan kita semua akan kembali ke badannya. Pernah enggak bertanya diri judul doa namanya bangun tidur, tapi isinya tidak ada kata bangun tidur, betul? Tidak ada kata alhamdulillah yang telah membangunkan sesudah tidur. Wa ilaihi nusyur. Kenapa ada istilah hidup dan mati? Pernah enggak anda berfikir atau sudah hafal begitu saja tapi tidak tahu isinya? Subhanallah, rata-rata orang Indonesia hafal doa ini. Dimanapun saya berceramah mengingatkan doa ini, semuanya jamaah hafal. Tapi dia tidak menyadari artinya. Ketika saya baca doa ini di masa dulu, masa saya belajar, saya merasa ada keanehan. Ada apa ini? Kok judul doa bangun tidur tapi isinya hidup dan mati? Ada apa? Yang membuat saya harus menggali dan mencari tahu. Penasaran. Apa pesan dari Allah dan Rasulnya melalui doa ini? Sambil saya menemukan doa yang kedua daripada doa bangun tidur. Sama juga judulnya doa bangun tidur tapi isinya hidup daripada kematian. Yang artinya atau doanya yang dibawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam Abi Daud. Doanya doa bangun tidur, alhamdulillah alladhi afani fi jasadi wa radda ilayya ruhi wa adzina li bi dzikri. Saya menemukan ternyata ada dua doa bangun tidur. Yang pertama yang umum banyak tahu, alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nusyur, itu rata-rata umat Islam tahu. Ada doa yang kedua, jarang sekali umat Islam hafal. Sedikit sekali yang hafal doa itu. Padahal juga sama doa bangun, bangun tidur. Yang artinya, alhamdulillah yang telah memberikan afiat jasadku. Dan kembalikan ruhku. Dan Allah mengizinkan untuk beribadah kepadanya. Ketika saya baca doa ini, yang kedua, saya tambah kaget. Yang pertama, alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah mati. Ini lebih detail lagi.
Alhamdulillah yang memberikan afiat di jasadku dan kembalikan ruhku. Kalau ada kata kembali ruh kita, berarti ruh kita sebelumnya pergi. Kalau sesuatu yang pergi kemudian kembali, ayah kita mana? Lagi pergi. Begitu dia kembali, ayah sudah kembali. Betul? Kalau ada istilah ruh kita kembali, berarti saat kita tidur ruh kita pergi. Membuat saya berfikir lagi, ke mana ruh kita perginya? Belum saya menemukan jawabannya. Membuat saya berhari-hari, berbulan-bulan menggali dan membuka buku mencari tahu, sampai saya menemukan doa tidur. Doa tidur apa? Bismikallahumma amutu wa ahya. Judul doanya apa? Doa tidur. Tapi tidak ada kata bismikallahumma tidur. Justru yang ada bismikallahumma amutu wa ahya. Kalau boleh saya singkatkan doa ini, artinya bismillah saya mati. Kalau kita bicara singkat, bismillah saya mati. Berarti jemaah sekalian, saya fahami dari tiga doa ini, kita saat tidur sebenarnya bukan tidur, tapi proses menghadapi kematian. Tapi saya belum menemukan jawaban yang memuaskan. Kemana ruh kita kalau memang kita tidur dalam keadaan mati sementara? Membuat saya gali terus, mencari tahu, penasaran. Sambil Allah bukakan ilmunya di dalam Al-Quran. Simpan ayatnya Bapak Ibu. Surah Az-Zumar, surah 39 ayat 42. Kalau boleh hafal, boleh tuliskan sama terjemahannya dan simpan di dinding kamar kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Ada Quran terjemahan? Yang simpan terjemahannya di HP, boleh dibacain? Ada mic satu lagi, Umar? Bisa dibacakan? Hah? Ada mic lagi? Hah? Az-Zumar ayat 42. Surah nomor 39 ayat 42. Tolong disimpan ya. Nanti pas pulang ke rumah digali dan dibaca. Surah Az-Zumar surah 39 ayat 42. Allah memegang jiwa. Mana kurang ada suara? Saya ajak Bapak Ibu tolong di sedikit beri perhatian karena saya mau tutup. Tolong diberikan perhatian. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memegang jiwa ketika matinya dan jiwa yang belum mati di waktu tidurnya. Berarti berapa kali Allah megang nyawa kita? Maaf ulang lagi. Allah memegang jiwa ketika matinya dan jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Berapa kali Allah megang nyawa kita? Hah? Dua kali. Yang pertama ketika meninggal dunia, Allah memegang nyawa seorang ketika mati. Dan kalau ada kata dan, berarti ada hal yang kedua. Dan memegang nyawa orang yang belum mati ketika tidur.
Kalau kata Allah, Allah memegang nyawa seorang, ketika dia mati, itu tidak perlu dijelaskan lagi. Sudah jelas. Jadi kalau sesuatu yang jelas, tidak perlu ditanya. Maksudnya apa? Misal, yang tadi ceramah di masjid kami datang dari Jakarta, Ali Jaber. Jelas enggak? Kalau ada orang yang menginformasikan seperti ini, apakah anda perlu bertanya, maksudnya apa sih? Perlu enggak? Tidak perlu, karena jelas. Allah subhanahu wa ta'ala tidak perlu menjelaskan sesuatu yang sudah jelas. Allah memegang nyawa orang ketika mati, sudah clear masalah. Yang perlu dijelaskan sesuatu yang belum jelas bagi kita. Dan memegang nyawa seorang ketika tidur belum mati. Maksudnya apa ya Allah? Allah akan jelaskan ini. Titik ini akan Allah jelaskan. Poin ini Allah jelaskan. Apa penjelasan Allah? Terus lanjut. Maka dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa. Berarti ada dua hal terhadap orang tidur. Tetap dimegang nyawanya oleh Allah. Ada orang tidur tapi Allah tetapkan nyawanya. Artinya Allah mempertahankan nyawanya, tidak dikembalikan. Makanya kita bangunin salat subuh sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti nyawanya yang ditahan oleh Allah, demikian oleh Allah, ternyata terpilih menjadi nyawa yang tidak dikembalikan ruhnya. Tapi ada satu nyawa yang Allah kembalikan ruhnya. Bisa diulang kata itu? Iya. Maka dia tahanlah jiwa yang telah dia tetapkan. Yang ditetapkan kematiannya, ditahankan nyawanya, tidak lepas, tidak dikembalikan. Terus? Dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Dilepaskan nyawa orang yang masih belum ditetapkan kematiannya kepada waktu yang ditentukan. Peristiwa ini yang menarik perhatian saya, ujung ayat ini Allah tutupi dengan apa? Firman, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Di sini ada apa di sini? Otak. Akal. Otak. Otak sama akal untuk apa? Berpikir. Berpikir. Sudah dipakai belum? Hah? Sudah pernah dipakai? Hah? Jarang. Allah mengajarkan kita ini tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Yang menarik di ayat ini, Allah tidak tutupi dengan firman-Nya, "Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun." Ini tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman, bukan. Ini tanda kebesaran Allah bagi orang yang bertakwa, bukan. Ini tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengetahuinya, bukan. Tapi Allah memilih kata yatafakkarun. Kenapa Allah mengajak kita bertafakur? Karena ini proses terjadi setiap malam, proses menghadapi kematian. Makanya Allah ingatkan, berfikirlah. Berfikirlah. Karena bisa jadi satu saat terpilih nyawamu di salah satu malam, nyawamu akan terpilih menjadi ditetapkan kematiannya. Makanya saya setiap tidur, saya suka minta maaf sama istri saya. Apalagi kalau tidur di samping istri, saya sampaikan permohonan maaf. Sudah terbiasa. Dan saya membaca Bismika Allahumma amutu ahya. Ya sayang, saya mati sesaat, bisa jadi mati besar. Saya mohon dibukakan pintu maaf. Bisa jadi malam ini malam perpisahan. Nangis deh. Dah jadi tidur. Kenapa setiap malam itu aja yang dibahas? Allah mengingatkan kita, berfikirlah. Ini setiap malam terjadi. Jangan sambil berlalai dari hal itu. Jangan sambil lalai. Bahkan ada satu doa, saya mohon kalau bisa dihafal. Agak sedikit panjang, tapi subhanallah maknanya sama dengan makna isi ayat ini. Menjadi doa tidur. Ternyata saya menemukan ada dua, doa bangun tidur ada dua. Yang umum bapak ibu hafal, alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana ilayhi nusyur.
Yang kedua, alhamdulillah alladhi afani fi jasadi wa radda ilayya ruhi wa adina li bidhikri. Doa tidur pun ada dua, yang umum yang bani hafal bismikallahumma amutu wa ahya. Ada berbagai macam riwayat. Terus ada satu lagi, memang sedikit umat Islam yang hafal. Tapi kalau kita perhatikan maknanya sama dengan menurut dan makna ayat tersebut. Makna ayat yang tadi. Apa isi doa? Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfaz bihi ibadaka as-salihin. Yang artinya, dengan namamu ya Allah aku berbaring, dengan namamu aku bangun. Ya Allah, kalau ditetapkan kematianku malam ini, rahmatilah aku. Kalau dilepaskan nyawaku, masih punya umur lagi, jagalah diriku sebagaimana dijaga dan terjaga hamba-hamba yang saleh. Jadi ada poin membahas, kalau ditahan mohon dirahmati, kalau dilepas mohon dijaga sebagaimana terjaga hamba-hamba yang saleh. Itu ada di dalam buku doa sehari-hari atau doa pagi dan sore atau doa tidur, ada di antara. Silakan cari bukunya atau Anda bisa ketik di Syekh Google. Ada kan kenal Syekh Google? Ya, buka Syekh Google, Anda bisa tanya doa tidur. Pasti akan ditunjukkan ada dua, bismikallahumma amutu wahya sama yang satu lagi ini yang agak panjang ya. Saya bisa ajak Anda semua bisa baca bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfaz bihi ibadaka as-salihin. Ini sangat indah artinya. Saya paling suka doa ini, bahkan kadang-kadang meneteskan air mata karena artinya sangat mendalam. Artinya sangat mendalam. Makanya saya mohon kalau bisa dihafal, agak lumayan panjang, tapi insyaAllah kalau rutin, walaupun dari buku dibaca, insyaAllah tak sampai satu minggu sudah bisa dihafal. Apalagi kalau bisa dihayati. Makanya kenapa saya bahas ini, agar nanti atau besok Anda sudah tidur, ketika Anda bangun, buka mata, melek mata, Anda melihat kanan kirinya ada istri, ada keluarga di ruang tempat tidurmu, Anda bersyukur, alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana ilayhi nusur. Terbaca dari dalam-dalam hati, dirasakan oleh hati kita. Karena bisa jadi saat satu saat Anda melek mata, membuka mata, tapi yang di hadapan kita mungkar nakir. Bisa jadi yang di hadapan kita mungkar nakir. Makanya jemaah sekalian, dianjurkan sebelum tidur tutupi harimu dengan kebaikan. Pertama, dalam keadaan wudu. Kedua, kalau bisa laksanakan witir. Dua rakaat salam baru satu rakaat. Kalau Anda bangun lagi tengah malam mau tahajud, boleh. Boleh tahajud tapi tidak boleh witir lagi, karena sudah tidak boleh dua kali witir dalam satu malam. Kalau bisa baca surat Tabarak Al-Mulk baru kemudian tidur. Itu yang menjadi amalan terakhirmu. Karena menjadi salah satu wasiat Nabi Muhammad, jagalah witir sebelum tidur. Kenapa? Karena bisa jadi malam ini menjadi ditetapkan niyawahnya, mudah-mudahan menjadi amalan terakhir membawa husnul khatimah. Kita hanya berusaha, jangan ada yang takut mati. Anda ikhtiar, Anda beramal. Kalau Allah tetapkan kematiannya, jangan takut mati. Tapi harus kita berfikir bagaimana cara yang baik menghadapi kematian. Ada orang badui
diingatkan mati, tapi dia tidak takut, biasa-biasa aja. Ditanya, wahai orang Badui, kenapa kamu tidak takut mati? Dia bertanya, habis mati apa? Apa yang akan terjadi habis mati? Orang berkata, akan bertemu Allah. Kalau bertemu Allah, buat apa saya takut? Buat apa saya takut? Justru harusnya kita senang karena kita mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berbaik sangka. Seberapapun dosa kita, seberapapun kekurangan amal ibadah kita, tidak boleh berburuk sangka sama Allah. Karena kalau kita datangi ke rumah tamu, sebagai tamu ke rumah orang, pasti akan dijamu dengan baik. Apalagi kalau kita datangi ke rumah Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita datang kepada Allah, pasti Allah tidak mungkin kecewakan kita. Pasti akan Allah jamu kita dengan baik. Tergantung kebaikan sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan terakhir, sesudah saya bilang baca surat Tabarak, jaga witir sebelum tidur, kemudian dalam keadaan wudu tidur. Ada orang berkata, gimana kalau sudah saya wudu kemudian tidur, kemudian misal mungkin meluk istri, bersentuhan dengan istri, batal wudu? Kembali lagi, ini berbeda pendapat masalah batal wudu atau tidak. Kalau untuk ibadah, mau salat, merasa ragu-ragu karena bersentuhan, ya silahkan ulangi wudu, selesai masalah. Tapi kalau tidur, tidak ada ibadah lagi, kita tidak mau salat, kita tidak mau megang Quran, kita tidak mau, cuma mau tidur, walaupun bersentuhan dengan istri, itu tidak masalah. Yang penting kita sudah tidur dalam keadaan berwudu. Karena tidak ada kaitan ibadah habis itu, kita hanya mau tidur. Kalau terkait dengan ibadah, ada rasa ragu-ragu karena bersentuhan, berarti ulang lagi wudunya. Sudah jelas? Harus dibedakan, tidak semua hukum berlaku di setiap keadaan. Kalau bersentuhan, batal wudu, boleh batal wudu. Tapi tidak semua keadaan itu bisa disamakan. Contoh, orang bersentuhan tidak sengaja, sama yang sengaja beda hukumnya. Orang yang bersentuhan di tempat yang sepi, beda sama bersentuhan di tempat yang ramai, seperti tawaf. Cuba kalau kita maksa setiap jamaah batal wudunya karena bersentuhan di saat tawaf, harus ulangi wudu. Kira-kira sulit tidak? Sulit. Apalagi pas haji. Bu, maaf, tadi sentuh sama saya, bu. Ayo, bu, keluar dulu. Wudu dulu. Hilang lagi jamaahnya. Kita bisa berhari-hari cari kehilangan jamaah gara-gara batal wudu. Jadi hukum fikih ini bahasan legal ya. Nanti mudah-mudahan biar ada yang tersisa, biar diundang lagi ya. Kalau saya bahas semuanya nanti tidak diundang lagi. Makanya saya sisahkan, banyak hukum fikih bisa berubah karena keadaan yang terjadi di saat tertentu. Faham? Mimpi buruk dan mimpi baik. Saya kasih amalannya dan saya doa. Sering kita setiap malam pasti bermimpi. Ada yang mimpi baik, ada yang mimpi buruk. Apa sikap dan ajaran Islam terhadap mimpi buruk? Tanda mimpi buruk, gelisah, tekanan hati, ketakutan, ada rasa ketakutan, atau bangun kaget. Itu tanda mimpi buruk. Apa ajaran Nabi Muhammad menghadapi mimpi buruk? Pertama, jangan cerita kepada siapapun. Satu. Kalau bangun kaget karena mimpi, apapun isi mimpi, membuat anda hatinya tidak nyaman, tidak tenang, gelisah, ada rasa ketakutan dari mimpi itu. Tapi anda tidak faham maknanya, tidak faham artinya, ada apa dalam mimpi itu. Apa kata Rasulullah? Pertama, jangan cerita. Jangan cerita walaupun sama guru kita, walaupun sama kiai kita, walaupun sama habib kita. Jangan cerita. Kata siapa? Kata Rasul. Jangan cerita. Sudah, diam, abaikan. Satu. Yang kedua, tiup 3 kali ke sebelah kiri. Kita masih di atas tempat tidur kita, tiup 3 kali sebelah kiri. Yang ketiga, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Berlindung kepada Allah, atau A'udzu billah mimma ra'ait. Aku berlindung kepada Allah dari apa yang saya lihat. Maksudnya lihat dalam mimpi.
Yang keempat, ganti posisi. Ganti posisi. Kalau lagi bangun kaget karena mimpi itu, ternyata posisinya di sebelah kanan, ganti ke sebelah kiri. Kalau lagi di sebelah kiri, ganti ke sebelah kanan. Kalau lagi berbaring, boleh enggak berdiri, lanjut tidur. Gimana mau tidur? Cuman ganti posisi kanan atau kiri. Sudah faham? Itu dari siapa? Bukan dari saya, tapi petunjuk dari Rasul. Menghadapi mimpi buruk, jangan cerita. Sering saya terima pertanyaan tentang mimpi, tapi mimpinya buruk, tapi dia masih mencari tahu. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang melakukan empat hal ini, jangan cerita, tiup tiga kali ke sebelah kiri, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, yang keempat ganti posisi, tidak akan kena bahaya dan madarrahnya mimpi tersebut. Tidak akan kena bahaya. Biarkan saja. Faham? Mimpi baik. Bangun adem, enak. Hatinya nikmat, indah. Aduh, mimpinya kayaknya enak banget. Tapi Anda tidak faham maknanya. Anda tidak faham isinya. Tapi membuat Anda rasanya nyaman. Ada apa sih mimpi itu? Penasaran, ingin cari tahu. Apa kata Rasulullah SAW? Boleh Anda cerita, tapi cerita kepada orang yang kita sayangi. Jangan cerita kepada sembarangan orang. Hati-hati. Suka dengan guru, cerita sama guru. Jangan cerita sama orang yang suka hasudi kita. Jangan. Rasul memberikan pesan, cerita sama orang yang kamu cintai. Itu saja batas. Tidak boleh sembarangan. Tidak boleh di-share di sosial media. Saya mimpi tadi malam bertemu Rasul. Jangan. Sudah mimpi yang baik, yang indah, cerita boleh cerita. Tapi kata Rasul kepada orang yang kamu cintai. Cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur atas mimpi yang baik itu. Yang ketiga, berdoa, memohon, ya Allah, berilah mimpi itu menjadi kenyataan. Doa, memohon, ya Allah, jadikan mimpi itu menjadi kenyataan. Sudah clear, sudah selesai masalah. Faham jemaah sekalian? Ini menjadi amalan. Memang saya milih amalan ini karena sering orang mimpi di Indonesia. Banyak orang Indonesia suka mimpi. Dikejar anjing, dikejar ular, kadang-kadang tiba-tiba jatuh dari tempat atas, kaget ini. Semua insyaallah dengan amalan yang saya sampaikan ini, insyaallah tidak akan kena bahaya dan madarahnya mimpi tersebut kalau mimpi itu buruk. Mudah-mudahan bertemu ini membawa berkah bagi kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat.